Welcome back to my channel. So, hari ini kita mau ngapain? Virtual foto. Virtual photoshoot. Karena kita lagi bosan diam di rumah mulu. Jadi, kita mau mencoba yang lagi kekinian banget, yang lagi hits di masa pandemi ini. Jadi kita mau foto ceklik. Mau foto ceklik. Dan fotografer kita juga hari ini kondang banget kalau di Bandung. Kayaknya udah mancanegara sampai ke Meksiko. Beneran dia? Meksiko atau kemana sih tuh? Pokoknya yang biasa telenovela. Meksiko ya? Meksiko, liburan. Enggak, dia photoshoot. Jadi dia pindah waktu itu selama pindah ya. Dia selama setahun di sana, si fotografer kondang kita itu. Liburan. Enggak, bukan liburan. Dia ngejob di sana selama 1 tahun sekalian cari ilmu. Terus dia pulang ke Indo sekarang dan skill fotonya wah makin cepat membahendo. Jadi penasaran hasilnya kayak gimana? So, stay tune. Kita sambil makan, lumayan nih. Nah, sekarang kita udah connect sama si fotografer kondang. Halo, namanya siapa? Hola, saya Irfan, apa kabar? Baiklah, kita mulai virtual photoshootnya sama Kokoh Di. So, kita room tour atau gimana ini ngasih lihat spotnya? Boleh, kita lihat-lihat dulu ya. Di mana? Dari side line, posisinya di situ. Oke. Ya, kita pakai. Posisi kursi udah pas. Boleh agak celananya ya, si Ricci celananya pakai apa ya? Aku berarti pakai sweater putih atau ada kemeja putih? Begini? Apa? Kenapa, Bi? Gimana? Hah? Maju sedikit kok, maju kok.
background yang lebih aman. Guys, thank you banget buat Korichi sama Bella, itu mantap banget session hari ini. Luar biasa, keniatan mereka luar biasa sekali. Saya pastikan hasilnya pun wow banget. Jadi buat kalian, fotografer nggak bisa kerja sendiri, tapi harus saling bantu. Kalian percaya saya percaya kalian. Mantap. Aduh. Thank you Bella, thank you Richie. Thank you ya, thank you so much. Bye-bye. Thank you banget, bye-bye. Selesai juga sesi virtual shoot kita hari ini. Thank you banget kita sudah diberikan kesempatan untuk virtual photoshoot sama fotografer kondang. Udah sabar banget, katanya 2-3 jam fotonya bakal beres. Dan tadi selama sesi seru juga ya. Seru juga. Paling susah naro kamera. Ya, yang paling susah tuh sebenarnya kita harus naro kamera di tempat yang angle-nya pas sama fotografernya. Agak PR, tapi sebenarnya itu pengalaman baru, jadi buat aku sih seru banget. Pandemik ini banyak mengajarkan kita hal-hal baru lah ya. Kita lebih kreatif, kayak cukur rambut biar ya. Udah gitu virtual photoshoot. Aduh, banyak lah ya, pokoknya yang kita bisa kerjain di masa pandemik ini. Biar kita nggak bosen diam di rumah mulu. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton. Semoga video ini memberikan inspirasi buat kalian jadi ikutan foto virtual juga. Bye.
Thank you for watching. Bye-bye. Kawanan dong. Welcome back to my channel. Berdua teriaknya. Bagus banget ya fotonya. Keren kan? Gila keren banget. Cuma